Coba Survivor. Fitri akan ikut kita kemana, Fitri? Jalan-jalan? Ya. Oke, Fitri sibuk apa nih, Fitri? Belajar? Ya. Sudah membaca kan? Sudah. Sudah dong. Itu teman-temannya Fitri itu? Di sana, ya kan? Siapa aja semua di sana itu? Ada Mbak Neri, ada Iksan. Terus siapa lagi? Entah sama siapa lagi itu. Nah ini Bang Ajisnya. Ada sudah anunya dalam situ? Minumannya ada ya? Oh itu satu plastik semua sudah ya? Iya. Siap. Uish, Lord Ajis, tunggu sebentar, kita tunggu mereka datang dulu dari sana. Berapa orang sudah lagi? Pokoknya ada mungkin ada sekitar 6 orang kayaknya. Lebih? 6 ya, lebih ya? 6. Hitung Fitri, berapa orang tuh Fitri? Teman-temannya Fitri? Panas banget Super Survivor ini udah jam 1 ya. 6. Belum, Mbak. Belum jam 1. 7 ya? Ya. 7 orang. Bisa enggak? Oh, diikat mati sama Bang Ajis. Tadi kan gue tutup di situ kan. Nah, itu mereka dari sana tuh sedang lari-larian tuh. Siapa saja mereka? Saya kurang tahu nih. Kita kenalan sama mereka semua. Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5 6 orang. Kenapa baru pulang? Nungguin es. Hah? Nungguin es. Oh, ini anaknya siapa semua ini? Wede. Lapar semua enggak? Lapar. Lapar, mau makan roti? Ya. Ya udah dibagi-bagi sama Abang Ajis rotinya satu orang satu. Nah itu Fitri bantuin. Kasih gitu deh. Kasih. Ya, belum. Belum, nanti belum, susunya ini. Lagi. Ini Eka belum. Ya. Kasih. Udah. Eka ambilin sih. Susunya juga. Kasih. Mau susu enggak? Mau kan? Ini namanya siapa ini yang ini? Iksan. Nadi. Nadi. Eka. Eka. Fika. Fika. Risma. Risma. Rere. Rere. Sudah dapat susu semua? Sudah. Oke, tos dulu semua ya, tos dulu. Makasih. Tos. Bilang apa? Makasih, Om. Tos. Makasih. Makasih ya, Om. Oke. Panas-panas Super Survivor. Kita melanjutkan berjualan bersama berjualan. Perjalanan. Berjualan. Berjualan ini. Hah? Bawa aja. Bawa aja. Banyak aja di situ tuh anak-anak nanti tuh. Ada minumnya nanti. Nanti tumpah. Fitri mau makan kuenya kah? Atau nanti aja? Ya, di depan bisa, Fitri di depan. Sudah, sudah. Bisa, Bu. Ayo, Fitri depan. Biarlah saya pegang ini. Oke, kami jalan dulu, Ibu ya. Iya, iya. Ini kalau dikuras ini, ikan semua. Iyalah, semoga lah, Bu. Iya. Nanti sewa alkon, Bu ya. Iya, iya. Baik, kita melanjutkan petualangan bersama Fitri si pelaut. Coba, Bu. Iya, jadi begitulah cara perkenalan pendekatan Mas Ajis dengan calon morotuo. Ya. Nah, biasa lah, Ajis. Apa itu? Segalanya dimulai dengan perlahan-lahan, Jis, ya. Apa itu morotua Fitri? Perlahan-lahan tapi tau. Pasti. Oh, Fitri enggak tahu, aku juga calon tahu kakak lah. Ipar, ya. Halo Fitri. Calon kakak ipar gitu, Fitri. Baik, Sobat Survivor, kita jalan lagi. Ini kita lewati di tanaman pakcongnya Pak Joko nih. Untuk kambingnya yang super super luar biasa. Nah ini tadi Pak Suwoto ya, dari Trenggalek, ini kelola lahan ini. Beliau merantau dan beliau kelola lahan di sini luar biasa. Bagus sekali. Kita masuk ke jalur 5, Sobat Survivor. Jalur ini kan? Iya. Biasa. Lima, itu ada gambar Pak Kase. Wih,
Ini jalannya udah semakin bagus setelah diperbaiki ya. Iya. Nah, ini Pak Suwoto di sini. Pak, mari Pak. Pak Suwoto di sini kalau nggak salah namanya Pak Andre. Terus ini ada Pak Andre, luar biasa. Pak, mari. Pak Andre, terus kemudian sini ada nggak tahu siapa ini namanya. Beliau lah. Hah? Fitri. Iya, Fitri punya dua. Nah, ini juga ya, nih. Ini yang sedang kita doakan, Mas. Luar biasa. Ini rumah siapa nih? Ini rumah siapa, Fitri? Mbah siapa? Mbah Muna. Mbah Muna. Ini ada Pak Darius. Darius. Dan di sini yang tidak lain ada tidak lain bukan. Bukan Lord Widodo. Kita ke Lord Widodo dulu nih. Kebetulan Pak Widodonya sudah pulang juga. Luar biasa Pak Widodo. Akhirnya kita sampai di rumah Pak Widodo. Nah, Fitri kasih roti sama apa? Roti sama susu buat adik Desi. Kasih masuk. Yang kasih ya. Fitri yang kasih. Roti sama susu. Jadi amanah dari orang baik kita dititipkan, kita teruskan dalam bentuk susu dan roti buat mereka di sini. Nah, mantap. Mana ayah? Oh, di belakang. Neng belakang. Neng belakang. Bapakku neng belakang. Kita ke belakang dulu, tak apa-apa ya. Golek pak eh. Anak uang gelak galoe golek pak eh, kono. Ripal golek pak eh. Kita ke belakang dulu ya. Langsung aja kita belakang jalan-jalan. Fitri mau ikut ya Fitri? Saya Fitri. Aja. Nah, buat survivor ini nanti tanaman jagungnya bawa aja. Di belakang bang. Oh iya kah? Mana kabarnya Ibu Umi Masala eh? Ibu Umi Salama. Lagi ngapain, Pak? Ya, alhamdulillah tadi habis cuci piring. Oh, habis cuci piring. Sana. Bapaknya lagi ngapain? Entah tuh, Bapak. Lagi sibuk ya? Entah tuh. Iya. Baik, kita ke belakang dulu ya. Oke, Sobat Survivor. Uy, tanamannya subur-subur sama Pak Widodo dikelola nih tuh, Ah, iya. Tanaman tuh tadi habis apa? Masangin tali itu aku. Oh, tali apa? Buncis. Oh, tali buncis. Iya. Oh, luar biasa Pak Widodo. Terbaiklah Pak Widodo nih. Males cari lancarannya. Assalamualaikum Pak Widodo. Salam Pak. Waduh, Pak Widodo nih siang-siang panas-panas di lahan ini. Ya kayak ginilah, pulang dari gini. Kerja ada waktu sedikit-sedikit buat bersih-bersih. Nah, persiapan untuk tanam jagung lagi. Tanam jagung lagi. Nah, itu Mas Aji sudah bawa tuh, amanah dari orang baik. Jagungnya sekalian dua, coba dibuka dulu Mas. Makasih Pak ya. Iya, luar biasa. Nah, ya iki. Senang ya dapat bibit jagung ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi bibit jagung ini amanah dari orang baik buat Panjenengan. Tapi nggak sampai berhenti dari situ. Panjenengan juga dapat amanah lagi yang saya mau kasih ke Panjenengan. Jadi kemarin tuh saya bilang kalau baru 1 juta ya untuk uang tanggul ya. Iya. Itu kemarin kan sudah disupport sama dari warga dari Amerika, negara bagian apa namanya kalau nggak salah kemarin. Kalau nggak salah Los Angeles kalau nggak salah. Los Angeles. Los Angeles itu sebesar 1 juta buat Panjenengan kan? Iya. Dalam bentuk jasa apa pembelian solar kan ya? Iya. Nah, belum masih kurang 500 ya? Iya. Nah, sama Panjenengan saya kasih lagi 500-nya. Jadi nanti Panjenengan sudah enggak cumpen untuk apa? Cari tambahannya. Ah, tambahannya. Nah, ini saya kasih 500. Nah, kemarin juga kita sudah titipkan ke Pak Leman itu satu karung bibit pupuk. Apa pupuk bagus kan pupuknya ya. Pupuk mutiara yang harganya luarang ya. Ini saya titip ke Panjenengan 500 ini untuk tambahan nanti ya. Kalau ini jangan diapa-apain ya kan. Enggak, terima kasih. Kalau yang pupuk ini dari Pak Ari dari Jogja. Bilang halo dulu sama Pak Ari. Halo Pak Ari. Makasih gitu Pak Ari. Makasih Pak Ari atas bantuannya pupuk mutiaranya. Semoga Bapak di sana dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, ini kan dananya kan 1 juta. Ya. Nah, ongkos kirimnya 100.000. Dan masih ada
kalau nggak salah 850 lah, 850 harga pupuknya, ongkosnya 50 lah, 50. Masih ada 100.000 buat panjenengan. Ini nah ini silakan panjenengan beli linting DW mungkin terserah, beli racun buat buat siap-siap tanam juga boleh, terserah panjenengan. Gitu ya. Alhamdulillah. Kan ada rezeki begini kan panjenengan tambah semangat, harapannya semangat, gitu. Semangat, Pak. Luar biasa. Saya senang karena panjenengan tuh selalu bahagia gitu. Selalu tersenyum. Nah, iya. Tersenyum. Nah, saya mau ngajak Pak Widodo, bukan. Saya mau minta diajak sama Pak Widodo untuk lihat-lihat tanaman boncisnya. Ya. Hari ini saya belum bawa bibit boncis, mohon maaf ya Pak Widodo ya. Enggak apa-apa. Boleh kita jalan-jalan ke belakang dulu. Luar biasa. Nah, ini ada tulisan di belakangnya apa bacanya Pak Widodo? Jangan biarkan petani kita berjuang sendiri. Woi. Nah, sekarang kan udah enggak berjuang sendiri kan Pak Widodo? Iya, lah. Ada yang bantu. Wah, luar biasa. Ini saya yang jatuh, enggak ada yang bersihin, Pak. Jadi ketimbun rumput dia. Ya kalau masih kecil gini enggak apa-apa, ya. Rumput dikit enggak apa-apa, Pak. Nah, supaya di bawahnya tuh lembab terus. Iya. Enggak masalah, yang penting jangan lebih tinggi rumputnya ya. Daripada jeruknya. Iya, betul. Nah, ini sudah ada tanaman apa ini? Terong lalap sabuncis. Woi, buncisnya bagus loh tumbuhnya. Alhamdulillah ya, Pak. Nah, katanya banyak yang bilang buncis itu enggak bagus tumbuh. Ini bagus tumbuhnya. Buncis. Iya. Tapi kayaknya sempat ada yang serang ya, orang-orang atau apa iya, kemarin? Iya, kemarin banyak yang mati, ada berapa pohon gitu kemarin. Di serang orang-orang ya? Disulam. Disulam ya. Terus disulam kemarin ada berapa pohon gitu. Nah, ini dibikinkan jaring seperti ini ya? Iya. Ya. Ini apa ini, Pak? Yang dalam sini nih? Yang mana, Pak? Yang ini kayak minuman ya? Iya. Itu minuman anak-anak. Anak-anak itu, Pak. Terus dibikin apa dibikin gini? Enggak, itu buat mainan anak-anak. Oh, saya pikir pupuknya, bukan? Bukan. Oh, gitu. Jadi dibikin begini ya. Supaya lebih bagus ya? Iya, biar ya, lebih gampang nanti merangkak. Nah, ini ada lubang-lubangnya ini gimana nih, Pak? Nah, itu belum kusemprot itu, Pak. Itu rencana besok mau kusemprot. Serangan malam itu biasanya ya? Itu serangan malam itu. Oh, gitu. Jadi Sobat Survivor luar biasa nih, dua petani hebat, pasangan hebat yang dapat support juga luar biasa dari orang baik. Kita teruskan berupa dana tambahan untuk penanggulan. Itu kemarin kan, ini dua orang Amerika hebat nih. Yang kemarin kan dari Los Angeles. Tambahan 500 itu dari Florida. Oh. Gitu, luar biasa kan, Pak? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi dari Florida membantu Pak Widodo ini untuk nambahan. Nah, selanjutnya nanti 20 warga lainnya selanjutnya ini itu enggak perlu ada cumpen-cumpenan lagi. Sudah 15 semua sudah ke sana nanti sekitar 20 warga gitu. Kita siapkan gitu. Syukur-syukur nanti ini rencana ke depan juga ini mungkin yang pada tahap pertama pembelian bibit jeruk ini mungkin jumlahnya masih terbatas, tapi periode keduanya nanti kita akan siapkan jauh lebih banyak. Itu juga mana dari Florida. Luar biasa buat warga Florida. Sebenarnya warga Indonesia ya, yang kerja di sana. Yang kerja di sana, sudah berusaha di sana gitu, luar biasa. Luar biasa. Oh, jadi panjenengan rencana mau tanamin jagung nanti yang sebelah mana nanti rencana? Yang kemarin habis dipanen kemarin itu kutanamin lagi yang depan. Oh, tanamin lagi. Kalau yang ini enggak cocok ya jagungnya. Ini rencana besok. Bukan. Terong lalap yang sini. Oh, terong lalap. Ya itu baru kubuka. Kalau ke sana ini belum bisa ya? Ya yang ini belum kubuka, baru separuh aja yang. Perlu diapain dulu kalau yang situ supaya bisa ditanami? Itu harus diterbas dulu, Bang. Oh, ditanggul terus juga belakang, enggak? Ya, ditanggul dari sana. Tapi kan enggak usah tunggu ditanggul dulu, soalnya tanggul sudah datang kan? Jadi tunggu sampai tanggul datang aja. Ini kan tinggal mungkin sebulan lagi sini ya? Iya. Sampai sini satu bulan lah. Semoga lah. Tidak ada halangan kan? Amin. Itu supaya panjenengan, apalagi sudah lengkap nih uang panjenengan nih. Bibitnya juga sudah lengkap kan? Ya. Makin jos ya? Iya. Oke, Pak, jalan-jalan kita. Ini masih mau kerja lagi atau mau ngapain ini, Pak? Udah. Mau kerja lagi. Ya, boleh. Enggak apa-apa kalau mau lihat, saya mau lihat aktivitasnya Pak Widodo nih. Boleh enggak? Iya, boleh aja. Boleh. Luar biasa Pak Widodo. Ya, aktivitasnya ya bersih-bersih nih. Masih muda sekali Pak Widodo. Umur 30-an, mantap, semangatnya luar biasa. Cuman yang membedakan adalah beliau itu selalu happy, selalu bersyukur. Dan ini menjadi daya tarik penonton kita gitu. Sehingga dukungan buat Pak Widodo, baik itu bibit jagung, penanggulan, itu bisa dirasakan. Dan ke depan semoga juga didukung juga nih peternakannya Pak Widodo nih ya. Katanya mau ternak ayam. Ayam potong atau ayam kampung?
potong kayaknya. Ayam potong. Ayam kampung aja. Ayam potong bibitnya dari mana kalau ayam potong? Ayam kampung aja lah. Ayam kampung lah kan. Bisa tanam jagung kan? Ya. Jagungnya besok digiling. Karena ini besok kita gue bersihin lagi, kita tanamin jagung besok. Oh gitu, ya 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 ya. Sebenarnya itu kayak di situ prospek sekali sobat survivor kalau Anda punya kemampuan dalam mengembangkan semacam apa ya namanya bibit ayam jopper ya namanya. Ya ayam jopper. Pernah dengar itu ya? Pernah. Nah, jadi ayam jopper itu jopper artinya Jogja super. Iya, oh, bukan ya. Soalnya Jawa super, Jawa super sebenarnya ya. Jadi ayamnya sudah persilangan, enggak tahu ya apakah itu dari ayam potong dan ayam petelur atau ayam kampung sama ayam, enggak tahu. Yang jelas itu hasilnya besar dan cepat juga pertumbuhannya. Iya. Gitu. Jadi tadi lagi ngapain ini, Mas? Tadi mau nyangkul di situ tadi tuh. Hmm. Jadi kalau pulang dari kerja ada waktu sedikit, lang itu langsung ke lahan. Oh, langsung ke lahan. Ya. Luar biasa panjenengannya. Ntar pulang dari kerja juga langsung ke lahan ini. Oh, gitu. Sore. Boleh kita lihat gimana kerjaan nyangkulnya? Saya boleh lihat sebentar enggak? apa-apa. Sampai habis, Boy. Luar biasa. Saya mau melihat proses nyangkulnya Pak Pak Widodo, kesayangan Ibu Umi Masalah. Ibu Umi Salamah ya. Woi. Ini apa namanya sedang di onar, Pak. Enggak, Ibu Umi enggak suka bikin onar ya. Ini rencana ini ku bersihkan gini kan, ku buang dulu sampah-sampahnya ini. Panas-panas gini, Pak. Iya. Tapi udah makan siang kan, Pak ya? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah. Tadi pulang langsung makan tadi, Bang. Jadi enggak disemprot, Pak? Enggak. Kenapa? Ini besok kalau sudah digini kan, sana guling sini langsung dibuang ke pinggir, biar hamanya enggak nyerang ke sana. Jadi enggak pernah nyemprot Bapak nih? Enggak pernah. Woi, ngeri, Pak. Jarang aku nyemprot, Bang. Wah, hebat. Ya, hanya diginin aja. Dibersihin gini. Itu belajar dari mana, Pak? Itu dulu dari orang tua. Kakak. Ya jadi tanahnya tetap kakak selalu subur, Pak ya kalau gitu ya, ya. Karena nggak rusak arunya ekosistemnya karena nggak disemprot. Yang nah, kemarin waktu itu kebanyakan rumput, bingung mau tuh beli satu disemprot. Geleng itu kesulitan. Iya iya iya, itu banyak semutnya loh, Pak. Iya. Udah biasa. Ya, kayak gini gitu, Bang. Udah biasa. Udah biasa semut gitu mah. Nah, Ibu Umi bantunya apa biasanya? Masakin. Ya kayak gitu, masang tali tuh. Oh, jadi Ibu Umi yang masang talinya tuh? Iya. Woi, kayak Spider-Man ya. Ibu Umi hebat ya, luar biasa, salut saya. Biar ya, kalau gini kan hamanya enggak ke tempat sebelah, Bang. Iya, iya, iya. Bahaya kalau hamanya ke sebelah ya. Iya. Biar enggak ngau-ngau daun itu kan. Salut saya sama Pak Widodo. Luar biasa. Sini, penyakitnya. Oh. Ya, hanya gini lah, pelan-pelan. Tapi ini kalau Bapak mau istirahat loh, Pak. Iyalah. Saya enggak, saya enggak. Kasihan Bapaknya, ini sudah kerja di sana tadi, lanjut lagi di sini. Ya, setiap hari kayak gitu, Pak. Jadi, ini saya penasaran nih, Pak Widodo. Ini rambutnya sempat dipirang kah, atau memang karena matahari? Emang kayak gini. Oh, gitu. Betul, ya. Kena matahari tuh. Emang kayak gini, enggak pernah dipirang. Oh, jangan-jangan keturunan orang Jerman ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak. Oke. Okay. Ya, ya, yang jelas tuh kena sinar matahari tuh. Enggak pernah pakai topi kan? Enggak pernah pakai topi ya. Jadi ya, panas tapi dia. Tapi tertarik juga enggak sih, Pak, pakai topi? Ya, tertarik juga. Kadang-kadang pakai kalau udah lupa. Nah, ini ada apa namanya? Jangkrik ya? Iya. Jangkrik. Ya, itu penyakitnya itu. Oh, dia makan gini. Iya, itu kan dia makanin daun, batang itu. Nah, ini ada kepiting. Kalau kepiting penyakit juga? Ya, itu penyakit itu. Eh, susahnya ditangkap nih barang nih. Lah. Nah. Ini kalau banyak nih dibikin keripik enak kayaknya, Pak ya? Iya. Kalau banyak. Kalau banyak. Tapi dimakan, Pak? Enggak pernah. Enggak pernah. Belum buat pernah mancing? Iya, buat mancing aja. Luar biasa, sobat survivor. Ya, istirahat aja, nggak apa-apa. Ya, ini panas banget loh ini. Kasihan iya, Bapak ya. Iya. Tadi aja sampai jatuh-jatuh di sana. Wih, harus jaga kesehatan juga. Terutama kalau panas kayak gini, itu banyak minum air putih, Pak. Iya, betul. Air putih itu utama. Disini. Air putih. Udutnya dikurangi kalau bisa. Banyak? Udutnya. Berapa bungkus sehari, Pak, udut? Satu bungkus. Satu bungkus bisa. Ya, luar biasa.
Salut saya sama Pak Widodo. Terus sudah habis campur linting dewi. Tahu aja Mas Ajis. Kayak gitulah. Kurang lebih begitu lah. Semangat aja lah, bersemangat biar bisa kerja lah. Jadi rencana ini lanjut jagung lagi nanti ya? Ini lanjut jagung lagi. Apalagi dengan bantuan pupuk yang handal itu, wah mantap hasilnya nanti. Itu besok aku ngasihnya enggak di tanah. Jadi? Langsung dipupus. Hai. Jadi dia tumbuh, langsung aku kasih dipupus satu-satu. Oh gitu. Sedikit ya. Cuma itu dapat ilmu dari mana tuh Pak? Itu dapat dari adalah teman dari teman. Oh gitu. Ya satu SP juga. Ngobrol waktu kumpul. Iya caranya mupuk sih ya jagung mentosirit. Oh ini betul. Tiga ini pupuk sih guys di sini. Oh ya cobalah besok. Cobain lah itu hasilnya. Besar besar ya. Dan hemat juga ya. Alhamdulillah agak hemat. Gak terlalu banyak membuang. Iya. Dari tanaman pohon-pohon yang ditanam sini yang pernah berbuah apa Pak? Rambutan? Rambutan pernah. Mangga belum ya? Mangga belum. Baru rambutan. Pisang. Pisang banyak. Pisang banyak. Jeruk belum ya? Jeruk belum. Kalau kemunci ini atau apa namanya nih? Itu namanya walu. Sukun. Oh, walu. Iya. Walu. Walu, masa walu? Sukun. Jeruknya subur. Sukun. Ya kayak gitu, Bang. Nah, ini jagung juga nanti ya? Iya, rencana ini jagung semua. Mantap. Ini jeruk apa nih? Ini dari Jawa Timur. Apa itu ya dari Jawa Timur? Jeruk. Oh, jeruknya? Ya. Dari Jember? Iya, bukan dari tempat-tempatan itu mana, daerah mana. Oh, gitu. Jombang, nggak tahu mana itu? Nggak tahu juga lah. Umi itu yang tahu itu. Dari Umi Mas Salamah? Iya. Nah, luar biasa Sobat Survivor ini. Rumah dari Ibu Pak Widodo dan... istri di sini bersama anaknya Desi, luar biasa. Ini sebagian jagungnya yang belum sempat dipanen ya? Ya, itu baru berbunga dia. Ya. Tapi cuma sedikit bang. Baru sedikit di situ. Ya. Tapi dengan bantuan dua bungkus tentu sangat mendukung. Halo. Halo. Enak nggak rotinya? Enak. Enak ya? Enak sekali. Hah? Ayo bang, dalam dulu bang. Nggak, sini aja lah, santai aja. Sini dulu bang. Santai aja, air putih aja bu ya, jangan repot-repot. Nggak usah repot-repot, aja. Nembe ngopi nih kamu. Lagi udah tak bikin ya. Waduh, ibunya nih repot-repot. Dalam dulu bang yuk. Dalam. Apa-apa, di sini adem, di sini banyak angin, senang kita. Luar biasa. Dari desa Dukuh mana sih Panjenengan kemarin? Dari Sleman. Desa mana namanya? Ya, desanya Rejodadi, Mbawon Kertoturi, Sleman, Yogyakarta. Mbawon Kertoturi. Ya. Sama Pak Restu juga, Pak Restu juga. Barengan ya kemarinnya? Iya. Luar biasa. Tapi ketemunya juga di sini. Oh, baru ketemunya di sini. Ya, karena Jogja tuh padat ya. Iya, padat. Bisa jadi satu desa enggak saling kenal gitu kan, saking padatnya kan? Saking padatnya. Itu selain selai anggur itu namanya. Iya. Itu. Jadi Pak Widodo fix ya. Enggak perlu bayar lagi, dana sudah ada untuk tanggul lahan Panjenengan. Jadi aman nanti dari pasang surut, enggak takut ya. Jadi Panjenengan biasa selama ini tanggul dewe ya? Iya, itu yang di pinggir itu, Bang. Nanggul sendiri itu dari depan ini sampai belakang sana full 200. Yang sini sampai 100. Itu awal-awal datang kemarin kah atau setelah tanggul blok? Awal-awal datang dari Jawa sampai sini, habis itu buka, lihat air, ketinggian air kok segitu. Langsung kutanggul dari pinggir ini sampai belakang. Semoga dicetak sawah sama Pak Ase dengan dukungan solar dari dua orang berbeda ini, dari Los Angeles sama dari Florida. Buat Panjenengan bisa semakin semangat di sini juga dari Pak Ari bantu Panjenengan pupuk juga ada dari hamba Allah orang baik itu yang menitipkan untuk beli bibit jagung itu. Jagungnya juga bukan jagung salah-salah itu Pak. Itu harga jagungnya tuh 240. Wow. Iya. Kan 120 harganya satu bungkus kan? Iya. Wah, luar biasa. Ada Bang, kopi dulu. Monggo. Disekecakan. Ngantuk Fitri? Bang, kopi dulu. Ngantuk. Ngantuk sudah Fitri. Ngantuk tuh. Baik. Kopi Bang Ajis. Jen. Baik, Sobat Survivor. Jadi demikian cerita kita. Nanti kita akan lanjut lagi ke tempatnya Pak Muji ya. Ada nggak beliau nih atau mancing? Kayaknya ada. Kayaknya. Ada ya. Kayaknya ada. Oke. Nek, misalnya ada bibit jeruk nih, Panjenengan tertarik nggak? Tertarik banget. Tertarik juga ya. Iya. Sekalian full gitu ya. Iya full. Enggak lah bisa full. Ya, enggak lah. Doakanlah ya. Doakan Mas Rivalnya sehat-sehat, bisa terus komunikasi dengan donatur supaya nanti kita bisa banyak bibit nyampe ke SP6B ini jadi kampung jeruk nanti namanya. Amin.
amin. Iya, dikasih nama kampung jeruk. Iya. Semua tanam jeruk gitu. Iya. Luar biasa. Baik Sobat Survivor, demikian cerita kami dari pemukiman transmigrasi SP6B bersama Pak Widodo dan Umi Salamah. Iya. Salam lagi kan ya. Oke. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.